Ini kisah gembal kambing hal dunia, tak ambil pusing. Walau kocik selalu kering hatinya, tak pernah runsing. Kerana yakin serta beriman jodohnya, gadis rupawan kawin peri anak hartawan secantik putri kayangan Ahmad Albab lahir ke dunia. Di gua berjumpa harta gembala menjadi kaya seperti raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sila duduk. Apa khabar, Sen? Khabar baik. Bila ente sampai dari Basrah? Baru saja anak sampai. Rasa banyak nanti. Masya Allah. Apa itu? Oh, itu Kalabul Malami. Apa itu Kalabul Malami? Kelab malam dah. Oh, kelab malam. Tak setuju. Tak setuju betul-betul. Pasal kahwin, saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya punya anak sudah besar. Saya tak mahu dia kahwin di rumah. Saya suka dia kahwin lari. Pasal apa? Murah belanja. Karut. Karut. Awak punya cadangan dan dia punya adat lama ni tak boleh memajukan rumah tangga. Kita akan ketinggalan zaman. Saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya ada tiga anak perempuan. Sebelum terlambat, perempuan mesti meminang laki-laki. Baru rumah tangga selamat. Bodoh. Berapa awak ada anak perempuan? Tiga. Tiga? Sapura dengan Suhara tu asyik bising, membekak aja. Itulah, Umi pun hairan. Daripada siang sampai ke malam, asyik melalak saja. Iyalah Umi, mereka berdua tu asyik cakap pasal kahwin aja. Menteng agak. Dekat, dekat. Abang balik. Ha. Mas Kura? Ya, Abang. Panggil Suhara sama Sapura. Kata Abah nak jumpa, ada hal mustahak. Baiklah, Abang. Apa hal tu, Kanda? Ini ada rundingan baik, rundingan bisnis yang akan menguntungkan kita di belakang hari. Kertilah, Abang panggil. Abang panggil. Abang panggil.
Anak Abah? Abah? Anak Abah pun dah besar-besar semua. Abah ada cadangan nak bagi kahwin. Kahwin? Ya, kahwin. Kahwin? Sabar. Kalau ia pun sabarlah. Kami dah tak boleh sabar lagi, Ba. Dah 2-3 bulan kami asyik cakap pasal kahwin aja. Ya, Ba. Bila, Ba? Kalau setuju, sabar. Kau dah setuju. Kau pun dah setuju. Bagus. Suka. Abah suka. Yang kau macam mana, Mas Dora? Saya tak setujulah, Ba. Memang kau degil. Dalam rumah ni kau selalu membantah cakap aku. Aku suka, kau tak suka. Aku suka, kau tak suka. Aku ni nak bagi kau kahwin dan buat kau senang, tahu tak? Biarlah, kalau dia tak suka, jangan dipaksa. Awak mana tahu? Awak pun kalau tak kahwin dengan laki kaya macam saya, tak pakai subang belian. Tahu tak? Hei, aku bagi kau kahwin supaya kau senang. Jodoh kebahagiaan rumah tangga yang kaya raya tu terletak di tangan bapak, bukan tangan Tuhan. Abah ni selalu sangat cakap takbur. Ini bukan takbur. Ini logik. Fact. Baik, kalau kau berdegil juga, tak apa. Aku akan tunjukkan bukti. Jodoh kakak kau akan ku cari orang yang kaya. Orang yang kaya. Biar dia senang. Kau nak kebulu, nak mampus, kau punya pasal. Kau tengok. Dia pusing belakang meleok dengan aku. Melawan itu. Degil. Memang degil ke, Pak? Tak apalah. Sabar. Kalau kau nak kahwin sangat, besok bapak carikan laki. Sudahkah minumkan, Nak? Terima kasih. Ya, Anda. Assalamualaikum, Ya Anul. Boleh dia? Waalaikumsalam, Ya Syekh Mas'ud Al-Buaya. Apa khabar? Khabar baik. Lama saya tidak jumpa sama. Selesai. Ya, terima kasih. Ya Habibi, ambil kopi. Ambil kopi lagi tu, kawan. Apa khabar? Khabar baik. Ya. Saya datang ni sebetulnya ada hal yang mustahak. Apa dia? Saya datang ni nak minang anak Cik Ainun. Meminang saya punya anak? Mana saya ada anak perempuan, ya Syekh? Saya cuma ada seorang anak laki-laki saja. Anak laki-laki inilah yang saya nak pinang. Belum pernah orang buat begini. Orang tak pernah buat. Saya buat. Cik Anul tengok. Ya. Berapa banyak orang kahwin yang pakai cara-cara lama itu, semua tak kekal. Semua ya. Perak-peranda. Ya, ya, ya. Sekarang kita nak ubah adat itu. Kita mesti progresif. Oh. Baik. Yang mana anak awak? Muharram ada? Ya, Muharram. Ya, Muharram. Ya, Pak. Yang ini? Ha, inilah saya punya anak. Muka pun macam bulan. Cukup lawa. Ya. Strong. Ya, ya. Banyak exercise. Betul. Kalau begini, saya setuju Muharram kahwin dengan anak perempuan saya, Sapora. Berapa antaranya? Cik Ainul cakap. Sekarang, Syekh. Perkara ini nampaknya sudah terbalik. Kalau mengikut biasa, laki-laki meminang kepada perempuan, dia punya mas kahwin cuma 44 dinar dan belanja hangusnya 1,000 serba satu. Apakala perkara ini sudah jadi terbalik, terpaksa saya akan mengambil 2 kali ganda. Bermakna, dia punya mas kahwin 88 dinar dan dia punya belanja hangus 2,000 serba dua. Murah? Cukup murah. Saya setuju. Agreed. Ya. Muharram jadi anak menantu saya. Ya, ya, ya. Besok orang-orang saya datang bawa duit. Kawin cukup bulan. Boleh. Tinggal sana lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ma'adu birgah. Waalaikumsalam. Ya Habibi. Apa sudah jadi Habibi? Nampak adalah perkara yang semacam ini dunia sudah terbalik. Bukan dunia yang terbalik. Tuan Adinda ni yang bertuah. Betul. Ya Muharram. Ya Abah, nak kahwin ya Abah? Nanti kahwin. Tapi Abah bagi tempoh kepada Muharram. 3 bulan saja. 3 bulan saja nak kahwin Abah? Bukan 3 bulan saja kahwin. Kahwin terus. Tapi 3 bulan punya tempoh Abah bagi.
tarik dia punya harta, cari ikhtiar, bolot, bagi sama Abah. Boleh? Boleh, Abah. Betul? Betul, Abah. Anak Abah, anak Abah. Assalamualaikum ya sahibul kastam. Waalaikumsalam ya masal al-buaya. Lama tak jumpa. Terima kasih. Apa khabar? Yang sebab... Bah, tersangkut pula dia. Ada hal mustahak. Apa hajat? Saya datang ni yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul. Masya Allah. Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kahwin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki. Anak laki-laki? Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus. Bagus. Mana Cik Sahibul punya anak? Safar! Safar! Ya, Bah. Ini Safar. Cantik. Macam bulan. Tapi gerhana. Ini Safar. Sehat walafiat. Banyak makan minyak samin. Bagus. Sahibul. Sahibul. Kalau macam ini, saya suka dengan Safar. Allah, mana boleh? Pasal laki-laki sama laki-laki mana boleh kahwin? Bukan saya yang nak kahwin dengan Safar. Sama siapa? Anak saya yang bungsu, Suhara. Kenapa tidak kasih kahwin sama Mas Tura? Mas Tura? Hah! Degil! Durhaka! Banyak objection. Bagus. Nanti. Anak fakat dengan anak punya anak. Silakan. Cepat sikit. Cepat. Abah bagi tempoh 3 bulan. Kau bolot dia punya harta, kau bagi sama Abah. Boleh, Mas. Pelan-pelan. Bagus. Anak punya anak bersetuju. Kalau begitu, Mas kawin saya kasih 88 dinar. 2000 serba dua, hangus. Bila mau kawin? Cukup pula. Agaknya, tentu tuan-tuan dan puan-puan bertanya dan heran dalam hati. Mengapa anak saya Mas Tola ni saya tak kasih kahwin? Saya kasih kahwin adik dia dulu. Sebab budak ni degil. Membantah cakap orang tua. Sampai hati Abah malukan saya depan orang ramai. Memang apa? Aku dah kata berkali-kali. Kekayaan, kebahagiaan bukan terdapat tangan Tuhan. Betul tak? Betul. Betul, betul, betul. Kau dengar. Kebahagiaan rumah tangga terletak di tangan bapak. Betul tak? Betul, betul, betul. Kau dengar tu? Semua orang sokong aku. Cuma kau seorang yang degil. Saya cabar, Abah. Saya rela kahwin dengan orang miskin. Saya akan buktikan bahawa Tuhanlah yang menetap segala-galanya, bukan bapak. Boleh. Kalau itu kau punya mau, baik. Tapi kau jangan menyesal. Besok aku carikan.